akan review nanti setelah balik match selesai, setelah balik. Jangan ada review di dalam game, main aja. Ya, jangan ngetil juga. Sudah mati. Ya apalagi nih, kalian pasti sadar kalian mati. Gimana reset? Ya, reset. Tarik nafas. Habis mati tarik nafas. Ada, terus langsung reset. Ya, jangan langsung maju lagi mati lagi ya. Terus si Rohit dong. Ini pertama kali. Terus si terakhir. Gini dulu. Gini dulu baru gini. Oke. Terus coba-coba lagi lagi. Tema hari ini hari pertama match kita melawan Evos, doain kita menang ya. See you di MPL Arena. Bye bye. Berarti kita bisa review nanti. Daripada kalian ragu ya, oh ini gimana atau apa, udah ikutin aja ya kalian ya. Tapi yang lain juga jangan nggak mikir in-game, gue percayain ke kalian, sisanya ya udah percayain sama yang di atas, sama yang kecil staff juga ya. Ada yang lu mau tambahin bang? Paling ya kita di formasi dalam macam itu benar-benar harus diterapin ya, jangan sampai lengah itu. Apalagi lebih fokus, lebih vokal buat yang objektif. Kalau gue gak mau objektif. Ayo semuanya, mari kita doa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Ambil wadah. Yo guys. Di Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia Season 14, we out this. Jadi langsung saya kita sambut Dewa United Esports. Dewa United Champion seperti yang dikumandangkan oleh anak-anak Dewa yang senang biasa mendukung mereka. Kondisi buruk, kondisi baik selalu ada anak Dewa. Tes aman. Suara gua aman kan? Aman. Gua aman. Halo guys, suara gua gimana guys? Aman. Oke. Okay. Halo? Aman. Lihat settingan guys, udah aman belum settingan? Udah dong. Fokus ya guys. Fokus. Let's go bro. Eh, band dulu guys. Gak tahu, band apa Wan? Teris lah. Gila gua sih baca masa depan ya. Iya. Kurang satu nih, link nih. Nah. Pas banget nih. Kelas banget nih. Panis dulu ya. Ayo smart guys. Ayo guys. Spell emblem. Fokus ya. Gua enggak terus spell guys. Ya. Ya udah guys, best of luck guys. Gua minta rapi aja guys ya. Yo. Ayo guys, disiplin guys. Main ngering golnya ya. Ya, let's go bro. Good luck guys. Ayo fokus guys. Cepat. Ya wes, kalau begitu MPL Arena mana suaranya? Baik di sini. Wow, match kedua yang gak kalah panas dengan match yang pertama. Lagu. Mati sih gua. Santai. Santai bro. Santai bro.
Enggak ada flicker kupra, enggak ada flicker kupra. Iya iya dia clear point. Enggak bisa kabur lagi tapi. Yap dan tertabrak. Coba coba salahnya ini. Kali ini Weza bisa bertahan tapi Weza berhasil diamankan. Hanya saja Navel yang menjadi bayarannya. Sekarang waktunya kasih mereka. Santai lagi, Bro. Tapi dibuat ya. Sebuah pertahanan yang cukup baik oleh perang. Siapa bermalam membuat panzernya menghilang di dalam pertempuran. Baru saja selesai pergerakan dari Evos Glory ini. Kejar. Waduh, bisa set up. Oke, bertemu untuk kali ini antara Sorizo, Panzer, Doma. Udah ada satu Glorious Pathway. Mau mati pack sana, mati pack sana, mati. Panzernya akan membuat sebuah... Kupra sendiri harus ada dalam rumput ya, dimana untuk area rumputan ini semuanya lagi dipegang Dewa. Weza sekarang tertangkap basah. Golden. Lagi yang mau fender tapi Glorious Pathway di bagian belakang. Mana sama dia. Tersebut. Akankah mereka melakukan sebuah team fight terus-terusan dan ternyata tidak? Mundur lagi. Oke, reset dulu aja, reset dulu ya guys. Yap. Dan Fluffy tertinggal emang fender. Gak kena tapi dibalance ini kan dicubek. Dan berakhir. Membuat Fluffy menghilang. Langsung mundur. Ada satu misplay tadi yang terjadi dari Fluffy, langsung mundur semua. Dan nice, ya, oh, nice. Mereka pun harus berhati-hati. Gotin. Jume bisa saja mengamankan langsung ke arah satu ultimate yang sangat-sangat membantu lagi. Fluffy yang berhasil lagi dihancurkan di mana satu base utama yang ada di bagian tengah udah berhasil. Santai. Cuma masih mencari celah untuk bisa mengatakan dia bisa tapi sakit banget tadi ada chain dan juga zone-nya bahkan tadi terlihat dengan sejak dimiliki dan mereka berhasil. Satu base utama. Kemudian akan berhasil. Bisa sakit lagi. Reset lagi, boy. Yang pertama, wow, game yang cukup seru. Memang dari awal terlihat tempo yang naik turun, namun dengan lord kedua, hidup. Gue biasa aja dari awal, PT. Biasa aja, Pak. Biasa aja, PT. Kalian kontrol mic-nya bagus, rapi, zoning kalian gak ngasih encal juga ya. Mulai dari nol, kita anggap bawa advantage apapun. Ya, anggap aja BO1 ya, tetap guys, gak ada advantage ya. Jadi mau minta tetap rapi lagi, disiplin lagi. Ya, gua gak usah tunjuk lah error kalian udah pasti sadar sendiri. Ya, gua minta di game 2 lebih kurangin lagi. Ingat guys, gak ada game yang sempurna. Ya, cuman kita itu tim. Ya, saling tangkap kalau bahasa kalian ya. Saling tangkap. Ya. Jadi saling cover ya. Kalau salah satu bikin mistake, enggak apa-apa reset ya. Game-nya masih jalan. Winning condition kita masih ada ya. Nanti apa? Akan minimalisir lah errornya. Ya. Boleh ya reset kalau reset dapat. Kasih rezeki lah sama di atas, kita harus bersyukur. Kita lagi ya. Oke, guys. Mari semuanya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Gini guys, pokoknya kalau mereka ngurubah apapun, kita harus siap. Gua kasih tahu lagi ke kalian ya. Kita udah skrip panjang. Ya, kita udah lawan hero banyak jenisnya. Oke? Ya, ayo lagi buat DEMANETE! JAKITA! Stop! Let's go! Mas ini. Coba lihat. Apa? Gak boleh gak? Gak boleh dong, ini rahasia playernya gak boleh tahu. Emang ya? Iya. Kagak jelas. Gak jelas, bohong banget sih. Bohong banget. Gua kemana dulu boleh. Guys, fokus lagi. Mana aja? Lagi fokus lagi ya guys ya. Lagi fokus kawan. Oh iya lagi fokus kawan. Wush. Siapa tuh virus? Santai. Virus. Semangat guys. Abang, ya, belum spell. Guys, sabar. Dengerin gua dulu guys. Ya, gua minta ya guys ya di game 2 ini ya, lebih rapi lagi, lebih disiplin lagi. Tarik nafas guys, ya. Tarik nafas, mainnya pelan-pelan, oke? Oke guys, best of luck guys. Ya, let's go bro. Yo, kalau begitu MPL Arena sekali lagi mana suaranya?
Let's go to land of down match point. Kita mendapatkan lewat satu spot immigration yang miliki Nadine. Dia lah sisan itu langsung dikeluarkan pula. Di tempat yang berbeda. Ada serangan lagi dilakukan oleh pemain. Gotin. Sekarang menjadi orang terdepan. Pelapinya langsung menghilang. Mana. Diamankan bahkan sekarang Spirit of Destruction sudah mulai connect. Tapi Mueza dibakarlah sudah pundaknya. Aman lagi bro. Iya. Berubah lagi. Sekarang udah ada Widi. Wow. Sama skill gua. Domanya masih ke tempat yang berbeda. Tapi sekarang ada Glass Parmi. Udah langsung dikeluarkan pula. Domanya udah mulai bergabung. Tapi dengan satu lagi. Blessing Dwayne langsung dikeluarkan. Di luar jangkauan semuanya. Mereka berusaha untuk bisa membanggakan. Dan juga ada satu lagi. Balik. Langsung menghilang. Ada satu Dominator yang menjadi pagar terdepan dari Boss Glory. Benar sekali. Sementara Panzer masih on position. Terlihat ada konsil tapi barusan Dominator langsung dikeluarkan pula. Ada pertempuran yang telah terjadi. Panzernya lompat ke area terdepan. Final Swiss-nya udah langsung terkena ke arah beberapa player tapi mereka semua berhasil langsung dipukul. Mati. Yang lain masing-masing dari mid laner sudah menghilang. Wow, itu pertarungan mantan satu besar yang ada di bagian bawah dan juga di bagian tengah terlihat. Mati. Tapi Panzer memang cepat pula. Mereka masih cukup sabar tapi setidaknya ada dua besar. Ada Gadget mati. Nice. Menit ke 16 juga di mana kedua marksman sebenarnya sudah punya kekuatan. Kena tuh. Nice shot. Nancep tuh di atas. Dan sekarang waktunya mereka mengejar. Untungnya masih ada WW tadi yang langsung diaktifkan oleh Wan. Panzer tetap ingin maju ke bagian depan dengan satu portal di dalam tubuhnya. Dan sekarang pergerakan langsung dilakukan tapi Anapele masih punya kesempatan bisa pergi ke tempat yang berbeda. Dan sekarang Legendware begitu menyakitkan dikeluarkan pula. Heavos Glory membalikkan keadaan di mana Rain dihancurkan. Ada Jumi dan juga Zorin yang tersisa untuk Dewa United. Masih bisa. Menyisakan dua saja. Heavos siap untuk mengakhiri game yang kedua. Siap dan game kedua sepertinya akan langsung ditutup oleh Heavos Glory karena satu win. Reset lagi. Mengejar ketertinggalannya kedudukan bantai bro. Namanya bro. Fast end bro, 10 menit kayak tadi bro. Santai dulu. Gak boleh ya? Santai dulu. Biar semangat lah. Yoi, aman aja. Santai dulu. Jangan takut dah pokoknya. Dan susah buat bisa dijangkau Pak Gito. Semangkor. Oke. Guys, dengerin kolam aja. Guys, dengerin gua guys ya. Sabar mainnya ya, sabar. Ya, tarik nafas. Ya, best of luck guys. Oke, kalau begitu kita menuju ke game yang ketiga. Let's go to land of down pembuktian. Oke, tapi tertutup. Dan Panzer ada efek tadi fight tadi masuk ke dalam tubuh ya, tapi kayaknya oh, nyokin. Nice shot. Nice. Atau iya, gimana ada dua kejadian tadi ya. Loh, oke. Stop guys. Mati. Nice. Wait, Mueza? Oke, mulai maju ke bagian depan tapi masih ada spot yang migration langsung dikeluarkan begitu saja. Sejauh ini Revitalize masih bisa menemukan. Balikin. Mati, rata. Roger. Tidak kuat lagi tapi dapatkan didapatkan pula. Mueza sempat berbeda. Saya santai ya. Jangan mati. Dari bagian atas kan untuk sekarang. Nice score. Cross score. Gagal tapi outer turret. Penting loh kamu. Kena gue ya. Kelihatan kayak sama lagi. Banget tadi buat Dio, apapun yang mereka lakukan, yang mereka eksekusi.
tuh kayak jalan seniat-niatnya. Gak ada separuh-separuh juga dan Panzer. Wait, Patia migration-nya langsung saja mengganggu. Dua depan way dikeluarkan. Firm dan Jackson dan itu semua hanya membuat Boss Glory hancur. Tadi aku ngelihat mereka punya Thunder Bell, berarti untuk Anabelnya belum punya damage. Wah, Viragar Mora benar-benar langsung dihilangin begitu saya dan Mueza. Ayo, kasihin. Mati. Nice. Gak ada creep ya? Sorry. What they been aggro turret tadi terlalu luat. Astagfirullah. Aman wat. Iya, lumayan rugi. Nova. Mueza langsung numpang lewat begitu saja. Mueza akankah berhasil ke bisa. Aman, Ustaz aman. Gua mati. Kepada juga. Buset, ada Lycan Bones di dalam satu area. Di mana mereka berada. Apa. Di situ dulu ya. Bertahan jauh lebih lama lagi yang ada di bagian depan. Tapi Hijume. Roger mati. Aman, ada kolom. Wow, hanya saja Lord yang menjadi milik dari Boss Glory, tapi cuma. Ini jawaban bagi siapa nih? What berarti untuk anti-virusnya? Wenshin? Lah, tidak sempat. Lawan Orger. Mati. Nice. Ada di tangan Dewa. Yap, karena Wat tadi udah langsung ngecepatin aja dan mereka mulai bergerak. Nice, ayo. Kalem ya, Kuat. Jadi orang, dinding, tapi sekarang Wattnya berani banget untuk maju ke bagian depan dan sekarang Samar Paul langsung dikeluarkan begitu saja. Masih ada gangguan dari Panzer, sedikit lagi HP dari Lord. Balik, Kor. Tapi Ray masih sempat untuk bisa kabur sekarang Zorizo menjadi satu-satunya. Tidak, mereka mundur kembali. Reset kembali tempo yang akan kembali sedikit turun saja, nggak bakal banyak-banyak karena ini udah ada dua orang yang bertemu. Yap, waktunya untuk Fluffy dihancurkan dari Viragar Mornya, masih berhasil bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Dan sekarang ada Spirom Destruction, udah mode. Roger. Gue bentuk. Nice. Tetai kalem. Seperti ini benar-benar. Di all-in. Kayaknya langsung di all-in deh. Tapi Panzer berhasil menemukan langsung pergerakan ke arah Ray, tapi Ray-nya. Sabar, fokus. Doma pun menghilang di atas sumber waktunya untuk melayan dari Dewa United. Santai, fokus lagi udah. Engo ini guys, Engo. Percaya sama gua. Tidak akan ada bala bantuan lagi masuk ke dalam tubuhnya di tempat berbeda Panzer. Santai. Harus hilang Dewa United dengan Lord yang bahkan belum muncul. Mereka dorong dobrak dari sini. Nice boy. Aman bro. Debut mereka. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing berdoa. Gini guys, yang gua yakin sih meskipun kita menang, kita nggak boleh kecewa. Ya, kita tetap harus humble. Ya, kita harus tetap punya hati. Kita tadi pun menang masih hitungannya terseok-seok. Memang nggak ada perfect game, tapi kita bisa lebih bagus dari ini.
Ya, jadi ya kita boleh gembira, ya kita ucap syukur dulu, ya tapi tetap nanti kita balik, ya kita tetap ada review. Ya, kita bersyukur dulu. Ya, thank you guys buat hari ini. Rasanya bawa teriak. Apa sih namanya? Parah. Dewa Energy Champion. Halo guys, malam ini kita akan ngelawan Big Frame, mantan tim ya guys ya. Semoga berjalan lancar lah ya, doain terus supaya kita bisa menang di malam ini. Dewa United Champion. Optimis. Kita cuma ada dua kata. Kalau nggak menang ya belajar. Keren. Kata gua tuh. Kata siapa? Kata-kata gua. Ah, taruh barang-barang aja. Kita hari ini lawan Five, ya guys. Ya, gua rasa sih ya kita udah ready. Ya, kita punya strategi sama guys kayak kemarin. Kalian percayain ke kita, ya kita juga bakal percayain ke kalian buat di game. Ada yang mau lu tambahin, Bang? Ustaz, ingat call mereka sama. Jadi lu tahu situasinya, lu bisa nilai lah. Coba arahin teman-teman lu aja. Bantu ini juga. Mari teman-teman, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Yo. Awat. Awat. Dewa United Champion. Fokus guys. Fokus. Yo, fokus ya. Let's go. Let's go guys. Semangat. Hey, Tyrone Rivas dan juga Tyrone Rex. Kuatin lagi. Mereka masih melanjutkan lagi bagaimana tim Pai yang terjadi. Coba lihat
masih ada satu orang Gob yang memang tadi mencoba untuk bisa memberikan gangguan, tapi sedikit ada sisa Gob sendirian yang tersebut dan dikeroyok lah sudah. Wah, dari Gifan. Ada gore, miscalculation. Mueza yang tadinya dikira tumbang ternyata masih ada Brave Smite dan dibalikin dengan Rain. Ada Nice. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tapi sekarang Zamar Force sudah terlihat di tersebut. Ada Vanilla lagi. Di area mid lane kah, karena Baloisky juga udah mulai bersiap-siap. Hey, I'm offended. Tapi Goti, 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 Goti. Sorry, Goti, bagian belakang. Mas Bakoros. Ada di bagian belakang. Jadi korban utama. Nice, guys. Jangan pergi, moment gitu loh. Apalagi flickernya ready sekarang. Waduh, langsung di bagian. Go freeze. Dari Abue langsung mundur teratur. Bahkan tadi glasiernya terlihat di dalam area tersebut. Hati dia, kali ini Geek tidak bisa mengatakan ada di dalam tubuh dari Hichume sekarang. Wah, dan ini menjadi ini dan connect karena beberapa player kata dia memang langsung berhasil di atas. Tapi bisa saja. Masih sanggup lah kalau fight. Ada konsil. Cukup tergerus juga NSP-nya di tempat yang lain, akankah? Boleh. Dari rekan-rekannya dan juga Chadera mencoba untuk bisa menggunakan dekatan sisi sebelah kanan. Ini penalti selalu terkeluarkan, tapi Gopnya udah gak kuat lagi. Langsung saya menghilang dengan sangat cepat. Rain yang memiliki satu counter strike. Tapi beberapa pemain dimiliki oleh Dewa. Amankan oleh teman-teman dari Dewa United. Dan kita masih akan melihat adanya Chuzin di game kali ini. Tapi mungkin dengan potensial yang lebih berbeda dan Malah kembali ke keadaan hanya saja. Untuk level yang keempat. Suri-suri jaga di dalam tuh coba lihat. Berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa player dan mereka melakukan sebuah tipe di dalam pit dari turtle-nya. Aboy memiliki karena Aboy. Turtle enggak cuma point kill. Wah, dan sekarang? Oke.
mau cari point kill, menurutku ya dari pick up aja. Waduh, bagus banget the way Omeza tadi langsung dikeluarkan kembali. Lima deh, lima. Goti. Masih flicker ke depan. Dapat satu balik. Kenapa tidak bisa lagi untuk bisa membantu rekan-rekannya. Shadow kill langsung dikeluarkan. Mereka ada blazing dua kali. Go freeze. Tapi sekarang penalti zone langsung dikeluarkan pula. Tapi masih pula terkena dengan balik. Balik kita. Dari duel. Loiski bahkan sudah selesai dengan Twin Swing. Waduh, nice. Ada pertempuran nice. Boleh. Turtle-nya masih menjadi milik dari Dewa United Respawn. Pertempurannya final slash-nya Kode Kara beberapa player Ray-nya tidak kuat lagi. Sorry. Belangnya doang ya. Oh, lagi-lagi. Goti keluarkan penalti zone langsung terlihat sekarang Moezanya. Balik guys. Saja. SP di dalam tubuhnya. Moeza pun udah gak kuat lagi namun di tempat yang berbeda. Ray-nya malah langsung menghilang dengan sangat cepat. Ada dua orang yang langsung menghilang dengan salah satu pemulaan sejauh ini. Bisa lagi, kalem. Hayat ada ulti bro. Pemain dari kick. Go freeze. Lagi lagi ke bagian belakang, dibanting lagi tapi GOPS! Masih berhasil keluar dari inner target, begitu berbahaya. Ya, menyisakan dua Moeza aja, Sorizo bersama seorang hijau Tapi dia aman ya. Ya, sudah terpantau juga. Dan penalti zone-nya dikeluarkan dan ini dia saatnya untuk bisa. Tiga orang, gak bisa. Cloud-nya gua pick. Dari kick itu sendiri Vincent ketahuan posisinya, Wan mencoba untuk bisa menggeser ke bagian depan dan langsung diusir begitu saja. Coba ke bagian belakang. Vincent masih berhasil kabur. Go freeze. Aman. Ada glasier yang dikeluarkan kembali dan itu pun konek karena beberapa player. Coba lihat pergerakan dari Aboy masih berusaha untuk bisa berjuang. Kabur dari tersebut, Paloiski selamat, Aboy masih berusaha untuk bisa maju. Masih ada waktu berarti kalau kita waktunya mereka karena bottom lane. Oke, ada pergerakan yang sudah dilakukan walaupun di bagian bawah. Coba lihat wave ini begitu ramai masuk. Tapi Cadera menjadi korban dan ini menjadi gunung-gulan pula oleh pemain dari Ini ayo. Itu dulu. Sekarang Ray menghilang tapi tidaknya mereka masih punya war untuk bisa. Hantai. Bawahnya jelek guys. Even Sorizo sekalipun ini bukan tipikal hero yang bisa ngebarin ini lama-lama. Iya, tapi mereka sekarang mau all in langsung ke area dari Lord-nya sedikit lagi. Bisa sisa siapa? Balik guys. Yang mendapatkan karena Lord tersebut. Ray-nya langsung diserang. Spiro apanya? Walaupun enggak lama masih jadi Aboy mati. Tapi terlihat Aboy pun langsung tidak kuat untuk bisa menerima begitu banyak damage. Bisa. Untuk GOPS mau pergi ke arah mana? Ada Wan yang melihat dari kejauhan tapi GOPS masih berusaha untuk bisa kabur. Hanya saja Wan belum menyerah. Wan masih mengejar di bagian atas dan juga Cloud di bagian bawah. Ada gua, Moeza tidak ada immortal lagi dalam tubuhnya dan Cadera satu terakhirnya Cadera.
mungkin aja lah main scoringnya. Kamu tugas ngelama-lamain, nahan-nahan, begitu pula dengan Hijume berarti. Woi. Guys, udah lama kenal ya, udah lama. Nanti. Briefing dulu guys, bentar guys. Guys, briefing dulu guys, buat closing. Biar tepat kan, jangan karena ada yang mau pulang, ada yang mau apa. Ya guys. Ya, hasilnya ya, 2-0. Guys, fokus dulu guys, ya. Ya guys, hasilnya 2-0. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Ya itu guys, gua bangga sih sama kalian guys ya. Rungkat di scrim tapi di turnamen perform. Ya enggak masalah. Apa itu scrim guys? Ya. Cuman gini guys, ya, yang gua minta. Perjalanan masih panjang. Ya, kita mau menang. Ya, bukan mau menang di week 1 doang. Ya, kita harus konsisten. Masih panjang guys, ini masih week 1. Ada week 2, week 3, week selanjutnya, bahkan ada leg 2. Ya, perjalanan masih panjang. Gua minta konsistensi dari kalian semua. Ya, makanya humble guys ya. Jangan jumawa, kita belum bawa apa-apa ke Dewa. Kita belum ngasih apa-apa, jangan sombong dulu. Ya, tapi kalian boleh celebrate. Ya, hargai kemenangan ini. Ya, biar kalian gak lupa gimana rasanya. Ya, ya gua bangga sih menang. Ya, oke guys, ya. Kita dimulai tadi doa, ya. Langkah baiknya kita tutup dengan doa juga. Kita mengucap rasa syukur sama yang di atas. Ya, mari teman-teman kita berdoa dan mengucap syukur ya untuk match hari ini dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Hai guys, jalan dulu guys, ya. Siapa yang mau teriak? Re. United Champion. Oke guys, alhamdulillah di week ini kita sapu bersih. Semoga doain kita semoga terpannya konsisten lagi ya sampai playoff. Terima kasih. United Champion. United.